Dia sebab minat lah, satu minat. Kedua, saya just nyanyi biasa-biasa je lah dekat rumah. Kadang kalau ada masa apa, saya longkan masa untuk menyanyi macam tu lah. Sendirilah, persendirian. Dia macam yang saya cakap lah, dari kecil saya minat dan saya selalu tengok performa persembahan dia. Dari segi pakaian dia, gaya dia dan tarian dia, dia banyak memberikan inspirasi untuk saya lah. Sebelum saya berhenti kerja, sebelum ni saya memang dah kenal dia orang ni, tapi time tu saya kerja lagi. Saya sebenarnya asalnya lah, saya customer dekat sini. Saya bukan ahli dari dia orang lah. Saya ni cuma suka nyanyi dekat sini. Saya kadang-kadang boleh katakan tiap-tiap hari, tiap-tiap malam kalau saya free, saya datang sini lah untuk nyanyi. Dia orang pun selalu panggil saya. Bila sampai masa saya dah berhenti dekat kilang, so dia orang dapat tahu yang saya tak ada job apa semua, dia orang mulalah panggil saya. Yang itulah, saya just cuma basking je. Dan saya, yang selebihnya populariti atau apa-apalah segala viral tu, saya tak minta juga lah, tapi itu rezeki lah.